di depan saya ini sangat-sangat bagus panoramanya. Karena pantainya yang sangat luar biasa bersih. Pantai ini terletak di bagian timur Bima, yaitu Sape. Dan nama pantai ini adalah Bajo Pulau Island. Karena masih kurangnya masyarakat yang belum tahu tempat ini, jadi tempat ini sangat-sangat privasi gitu ya. Karena banyak orang dan sedikit orang yang tahu tempat ini. Jadi hanya beberapa yang bisa datang di sini. Jadi rutenya sekitar 35 menit dari pelabuhan Sape menggunakan kapal kecil. Oke, jadi dari sana kita start sekitar 30 menit langsung nyampe ke sini, disuguhin dengan pemandangan yang sangat indah yang bisa kita lihat seperti di belakang saya. Pantainya bersih sekali. Jadi ini adalah Bajo Pulau Island yang sangat luar biasa indah ya, karena dikelilingi oleh banyak sekali bukit. Dan hanya di sekitaran Sape kita bisa menemukan pantai sebersih ini, pemirsa. Jadi buat teman-teman yang ingin eksplor Bima, langsung saja kunjungi Sape. Terutama di Sape banyak banget pantai-pantai yang bagus seperti ini. Di sini sangat indah pemandangannya karena masih banyak orang yang belum tahu. Dan lebih privasi, sifatnya lebih privasi, kita lebih bisa menikmati keindahannya lebih enak gitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya, terima kasih banyak. Bisa langsung kita menyaksikan begitu indah pantai ini karena terbentang luas dikelilingi oleh bukit-bukit yang sangat luar biasa bagusnya, pemirsa. Dan di belakang saya terdapat bukit juga, bukit yang sangat indah dan pemandangannya juga tak kalah bagus ya, pemirsa. Saya sekarang berada di salah satu bukit, salah satu batu karang yang ada di sini. Jadi di sini bisa dimanfaatkan buat para pengunjung yang bisa langsung menggelar seperti tikar di sini, bisa, karena di sini juga batu-batunya nggak terlalu tajam. Di sini juga bagus, pemirsa. Saya akan menjelaskan lagi tentang rute untuk menuju ke sini. Buat para pemirsa yang ingin mengunjungi Bajo Pulau Island ini, bisa start dari kota Bima sekitar 1 jam lebih menuju Pelabuhan Sape. Dan dari Pelabuhan Sape sekitar 35 menit menyeberang ke arah pulau ini. Bukan hanya pulau ini, pemirsa, banyak sekali pulau-pulau yang indah di sekitaran Sape ini karena dia menjadi destinasi utama, destinasi pariwisata utama yang ada di Kabupaten Bima ini, pemirsa. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.